ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang sebuah tema yang merupakan kebutuhan setiap seorang muslim, yaitu dampak harta haram terhadap pribadi dan masyarakat. Karena kita tidak seorang pun manusia terlepas dari harta. Sehingga para ulama dalam menyusun buku-buku fikih mereka, mereka menempatkan bab tentang bermuamalah untuk mendapatkan harta dan untuk mengeluarkan harta, menafkahkan harta, itu mereka tempatkan setelah bab al-ibadat. Ini sebuah permasalahan yang sangat penting dibahas, diketahui oleh setiap muslim. Karena lihat oleh Anda, tidak satu pun kehidupan kita melainkan kita berhubungan dengan harta. Baru Anda lahir, ketika ibu Anda ingin melahirkan Anda, dia akan minta jasa siapa? Jasa bidan, rumah sakit. Dia butuh bermuamalah, mengeluarkan harta. Dia mengeluarkan hartanya dan pihak yang memberikan jasa mendapatkan harta. Lahir ke dunia ini dia, pada hari ketujuh disunnahkan dia untuk orang tuanya untuk mengakekahkan dia. Bisa akekah tanpa harta? Tidak, butuh harta. Makanan sehari-harinya, bangun tidur dia, tidak ada makanan orang tuanya. Dengan demikian air susu ibunya tidak ada. Ibunya butuh makanan minum. Bisakah semua kebutuhan makanan minum disediakannya sendiri tanpa harta? Tidak. Beranjak anak ini dewasa, sekarang dia ingin nikah umpamanya, bisakah nikah tanpa harta? Tidak, nikah pakai harta. Gak ada. Nikah pakai harta, ya. Mesti pakai harta. Ada mas kawin, namanya aja mas. Oh, itu mas kawin, mas kan? Mas ya mas. Bukan seperangkat alat sholat kawin, bukan. Mas. Bernilai. Kemudian ada kewajiban zakat berhubungan dengan harta. Ingin berangkat melakukan ibadah haji, bisa berangkat jalan kaki ke sana? Tidak. Walaupun jalan kaki kan butuh makan juga. Pakai harta atau tidak? Pakai harta. Tidak seorang pun manusia hidup di atas dunia ini lepas dari harta. Dan ketika ini menjadi kebutuhan manusia, dan di masa manusia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli lagi tentang harta-harta mereka tersebut dari mana mereka dapatkan. Amin halalin amin haram. Apakah dari yang halal atau yang haram? Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanu la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram.
layatiyanna. Dua kata, dua huruf dalam bahasa Arab, huruf taukid penekanan, la lam taukid, nun nun taukid, dua kali penekanan dalam satu kata ini pasti akan datang. Ini artinya akan datang, ditekankan, sungguh pasti akan datang. Ala nasi zamanun, datang suatu masa yang akan dialami oleh seluruh manusia. Di masa tersebut, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Di masa itu, seorang tidak peduli dari mana dia dapatkan harta. Amin halalin ammin haram. Apakah harta didapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Apakah didapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Bila didapatkan dari cara yang halal, walillahilhamd. Tapi karena ketidaktahuan mereka akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari harta, mau tidak mau mereka akan terjebak dengan harta yang haram. Dan ini banyak dan sering ditanyakan, bukan oleh orang-orang para durjana, para pendurhaka kepada Allah, tidak. Banyak di antara ikhwah-ikhwah kita yang multazimun, yang konsisten dengan dinullah, karena ketidaktahuannya mereka terjerat dalam dosa-dosa besar seperti riba. Banyak. Dan bukan satu dua kasus tanyakan kepada saya dari teman-teman ikhwah kita yang multazimun. Dan bahkan sebagian orang-orang yang mengerti agama yang dianggap ustaz mengeluarkan pendapat yang pendapatnya itu sebetulnya adalah, ini bukan ustaz-ustaz yang tidak mengerti cara istinbat hukum atau mungkin dia tidak tahu kasusnya, sehingga banyak kasus-kasusnya sebetulnya adalah murni riba. Dia katakan kepada orang yang bertanya kepada dia, tidak mengapa. Walhasil dia tidak berniat untuk menjerumuskan saudaranya ini kepada riba. Tapi karena tidak ada ilmunya dalam hal ini, dia dan saudaranya terjebak dalam riba. Yang satu berfatwa menghalalkan riba, yang satu terjebak dalam riba. Sekitar 2 hari yang lalu, karena tinggal agak di pinggiran Jakarta, ada saudara-saudara info yang datang dari Jakarta. Datang dan bertanya, Ustaz, ada apa ini? Kelihatan beliau multazim, sering ada di pengajian segala macam. Kelihatan, dia mengatakan kajian di sini-sini, di sini-sini. Dan kajian yang ilmiah. Kata dia, Ustaz, saya nabung di bank konvensional. Berapa waktu yang lalu dapat hadiah. Hadiahnya motor. 2 pekan yang lalu dapat hadiah buah-buahan dari bank yang sama. Mungkin karena dia nasabah prioritas mungkin, sering dapat hadiah. Setiap ketika saya mendapatkan hadiah, saya terus ragu. Dan saya tanyakan ke beberapa orang ustaz, 4 atau 5 di SMS ustaz itu, semuanya menjawab, tidak mengapa, halal. Namun, dalam salah satu kajian ustaz yang terakhir, ada yang bertanya tentang haji hadiah dari bank konvensional. Dan ustaz di waktu itu menjelaskan bahwa itu adalah haram dan tidak boleh mengambilnya, itu adalah riba. Bagaimana anda berangkat haji dengan uangnya riba? Di waktu itu saya ragu ustaz, karena waktu itu 4 ustaz saya tanyakan semuanya menghalalkan. Gimana sih sebetulnya ustaz? Saya jelaskan. Jika mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka telah salah. Karena dalam hal ini jelas nasnya diriwayatkan Rasulullah SAW dan asar dari sahabat banyak sekali tentang hal ini.
ya, yang menjelaskan bahwasanya hadiah dari bank konvensional tersebut adalah murni riba. Diriwayatkan dari Ibnu Majah yang hadisnya dihasankan oleh As-Suyuti, Rasulullah bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Bila salah seorang kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu orang yang menerima pinjaman tadi memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, hadiah apapun hadiahnya, atau yang menerima pinjaman menawarkan jasa kepada pemberi pinjaman untuk menaiki tunggangannya, ini motor saya silakan naiki, kata Rasulullah, fala yarkabha, jangan dia terima tawaran untuk menunggangi tunggangannya. Wala yaqbalhu, dan jangan terima pemberiannya. Riba ini, karena pertambahan hutang. Dan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pertambahan dari pinjaman adalah riba. Dan hakikat Anda menabung di bank konvensional, kenapa para ulama internasional dari masa ke masa mengatakan bunga bank adalah riba? Dari tahun 1965 konferensi yang dibuat oleh ulama-ulama internasional mengharamkan bunga bank tersebut. Tahun 65 ada, tahun 68 ada, 71 ada, 5 kali konferensi internasional mengharamkan ini. Maju, silakan maju ke depan. Silakan, masih luas sini banyak. Karena hakikat ketika kita menabung itu artinya Anda meminjamkan uang kepada bank. Anda pemberi pinjaman dan bank yang menerima pinjaman. Karena hakikat menabung itu bukan nitip. Kalau nitip, fisik uang Anda tidak boleh diganggu-gugat oleh dia. Bila diganggu-gugat oleh dia, dia tidak amanah. Tapi ketika Anda mengizinkan uang Anda untuk diputar, ya, oleh dia, dipinjamkan lagi ke pihak yang lain, itu artinya Anda dengan dia karena qard, pinjam, meminjam. Karena yang dikembalikan kepada Anda bukan fisik uang Anda, tapi gantinya, dan ini pinjaman. Ini pinjaman dinamakan qard. Anda minjamin uang ke bank. Ya, meminjamkan uang ke bank. Kemudian bank yang menerima pinjaman ini memberikan hadiah kepada Anda sebelum Anda melunasi, sebelum dia melunasi utangnya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tadi bertanya, lu bagaimana saat sekarang? Ya, sudah motor Anda tersebut hadiahkan saja, keluarkan dari harta Anda. Keluarkan, karena dia adalah riba. Buah pun masih ada sabda mungkin lalu diserahkan, sekarang masih ada terimanya, bagikan kepada fakir miskin. Bagi mereka halal. Karena itulah, ini ikhwah ini sekalian. Ya. Kita katakan, syubhatnya bukan pada tahap orang-orang awam atau orang-orang biasa, sampai pada tahap ustaz juga. Ustaz yang bukan ustaz biasa, ya, mereka memang belajar bahasa Arab, tapi mungkin tidak mempelajari masalah-masalah kontemporer dalam bidang hal tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui. Sebaiknya kalau tidak tahu, mending diam.
atau katakan la adri, saya tidak tahu, daripada dia mengeluarkan pendapat yang menyebabkan orang jadi makan riba. Dia katakan alhamdulillah Ustaz, istri saya enggak mau menggunakan barang tersebut. Karena walaupun 4 jawaban dari Ustaz halal, 4 orang Ustaz menjawab halal, tapi istri saya masih merasa ragu dan ada syubhat dalam hatinya sehingga dia tidak menggunakan. Ya iya, Anda berhubungan dengan bank riba. Apakah ada yang halal berhubungan dengan bank riba? Kalau akadnya halal mungkin iya ada. Jadi sekarang adalah karena pinjaman, yaitu karena tabungan. Maka terlepas dari harta-harta yang haram saat sekarang ini, kalau sekalian, merupakan hal yang sangat susah sekali. Tapi dia tetap harus dilepaskan. Tidak bisa Anda hidup dengan bahagia dan tenang bila kebutuhan Anda semuanya hampir sebagian besarnya dibiayai dan didapatkan dengan cara dengan unsur riba. Bagaimana Anda bisa hidup tenang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setiap saat di pagi, siang hari dan di petang hari Rasulullah melaknat Anda? Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah mengatakan, "La'ana Allah akil ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai hum sawa." Rasulullah melaknat. Melaknat artinya menjauhkan dari rahmatnya. Rahmat Allah maha luas. Wasiat rahmati kulla syai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi rahmat Allah. Tapi riba menyebabkan Anda jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kata la'anat at-tardu min rahmatillah, menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda dapat barang, dapat uang, tapi ini bukan rahmat. Azab ini dia didapatkan dengan cara yang riba. Rasulullah melaknat dan mendoakan agar orang ini dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akilar riba, yang makan riba. Mukilahu, yang memberikannya. Dan ini yang banyak. Jarang manusia yang selamat dari yang kedua ini. Yang pertama mungkin dia bisa selamat karena tidak punya modal untuk memberikan pinjaman kepada orang. Tapi memberi makan, jarang orang yang selamat. Rumah dapatkan dengan cara apa ya? Kredit. Kredit dengan pinjaman ke bank, riba. Motor didapatkan dengan cara kredit, finance, leasing dengan cara riba. Anda memang tidak makan riba, tapi pemberi makan riba, iya. Dan tetap dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katibahu, dan penulisnya yang bekerja membuat akadnya, teller dan yang lainnya, kasir dan segala macam yang berkenaan dalam transaksi riba ini, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun saksi yang melihat akad ini pun mereka terkena laknat. Bagaimana Anda bisa hidup bahagia, tenang, sedangkan setiap saat Anda dilaknat oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang besar ini. Setiap pribadi yang setiap saatnya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
dari terhindarnya seorang dari rahmat Allah, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka rezeki yang didapatkannya bukanlah rezeki lagi yang menjadi rezeki, bukan rezeki sebagai rahmat, adalah rezeki yang membawa musibah kepada dia. Karena yang dimakan sekarang oleh dia adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak satu pun daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan nerakalah pantas untuknya. Uang yang anda terima atau barang yang anda dapatkan dengan cara riba ini berubah menjadi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakah anda pulang sebagai orang tua membawa ke rumah api neraka, lalu anda suapkan ke mulut istri anda dan ke mulut anak anda yang merupakan darah daging anda? Relakah anda memberikan api neraka kepada mereka? Iya, inilah orang-orang yang menghasilkan hartanya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan cara korupsi, rishwa, riba, hasil ghish, hasil gharar. Mereka tidak membawa pulang makanan, tapi api neraka Allah subhanahu. Dan ini diyakini benar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Bukhari dan kitab sahihnya bahwasanya dia mempunyai seorang budak. Budak ini bekerja di pasar. Setiap harinya budak ini pulang ke rumah tuannya, rumah Abu Bakar, dan membawa hasil kerja sehari tersebut. Dia dapatkan apapun dari hasil kerjanya, dibelikan roti. Roti dibawa pulang dan diberikan kepada tuannya Abu Bakar Siddiq. Setiap kali dia bawa roti pulang, Abu Bakar selalu menanyakan dari mana dan bagaimana cara dia mendapatkan roti ini. Selalu dijelaskan oleh budaknya ini. Suatu ketika budaknya pulang dan bawa makanan, bawa roti, dan di waktu itu Abu Bakar dalam keadaan berpuasa dan dia terlalu terburu-buru untuk makan roti tersebut dalam keadaan lapar, sehingga tidak lupa menanyakan kepada budaknya dan langsung dimakannya. Masuk ke dalam lambungnya, baru budaknya mengatakan, "Hai tuanku, tahukah engkau dari mana aku dapatkan roti hari ini?" Mulai ragu Abu Bakar dan segera menanyakan, "Cepat katakan dari mana engkau dapatkan roti ini." Kata budaknya, "Kuntu takahantu fil jahiliyah walam uhsinul kahana." Dahulu di masa jahiliyah, sebelum muslim, sebelum menjadi Islam, aku sering menawarkan jasa meramal nasib. Padahal aku tidak bisa meramal, hanya tebak-tebakan saja. Kebetulan ada salah seorang datang dan minta diramal nasibnya. Lalu aku sampaikan hasil ramalanku. Lalu dia pergi dan belum bayar uangnya. Tadi bertemu denganku di pasar dan tadi dibayarnya uangnya. Dengan uang itu saya belikan roti.
Kata Abu Bakar, cerakalah engkau. Engkau masukkan neraka ke dalam perutku. Dan Abu Bakar berusaha mengeluarkan kembali roti tersebut. Sampai Aisyah mengatakan, dan sangat sedih melihat keadaan bapaknya yang berusaha mengeluarkan makanan dari perutnya karena muntah berkali-kali. Lalu dia mengatakan, cukuplah ya bapakku, Allah menyayangimu. Kata Abu Bakar, kalau aku tahu bahwa nyawaku akan keluar bersama makanan tersebut, silahkan keluar. Dia tahu hakikatnya. Karena hakikat yang dimakan dia bukan roti lagi, tidak. Ini neraka ini yang dimakan dia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Para sahabat Rasulullah sadar dengan ini semuanya. Umumnya mereka sadar dengan ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dibawakan susu oleh budaknya dan beliau mulai meminumnya, lalu dia tanyakan kepada budaknya, setelah diminumnya dia tanyakan, dari mana susu ini kau dapatkan? Kata budaknya, ada seekor unta zakat yang kehilangan anaknya, maka air susunya kan harus diperah. Lalu aku perah agar tidak sakit unta tersebut. Dan ini air susunya yang aku berikan kepada engkau. Engkau adalah amirul mukminin dan ini atas zakat dan boleh untuk kaum muslimin dan engkau bagian dari kaum muslimin. Kata Allah, celakalah engkau. Engkau berikan kepada aku minuman dari api neraka. Maka Umar pun membayar sebanyak yang diminumnya dan dimasukkan uangnya ke Baitul Mal. Mereka semua sadar akan hal ini. Dan bahkan Ibn Khalikan dalam bukunya Wafayatul A'yad menjelaskan bahwa kesadaran akan hal ini, hakikat dari harta yang haram, bukan saja disadari oleh para laki-laki, para kibar sahabat, sahabat-sahabat besar, tidak, sampai pun para wanita menyadarinya. Dan Ibn Khalikan mengatakan dalam bukunya Mufaitul A'yan, adalah wanita-wanita salaf selalu membisikkan kepada suaminya bila mereka hendak keluar rumah, wahai suamiku, kami bisa bertahan menahan lapar, tapi kami tidak bisa bertahan menahan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau engkau pulang tidak mendapatkan yang halal, kau bisa bersabar dan bertahan untuk tidak makan. Dan insya Allah enggak mati orang kalau tidak makan seharian. Asal ada minum. Tapi siapa yang bisa bertahan makan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah orang yang bisa bertahan? Iya, orang-orang yang tidak mau tahu dari mana harta didapatkan dia. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan bahkan tahu dari yang haram dan sengaja diberikan kepada anak istrinya. Mereka lah orang-orang yang kuat menahan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu saat mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak bertobat sebelum wafatnya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang berkenan terima, "Faman ja'ahu ma'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang datang peringatan Rabb-nya lalu berhenti dari hal-hal yang diharamkan Allah, falahu ma salaf, yang telah berlalu Allah halalkan untuk dia ketika dia tidak mengetahui hukumnya haram. Wa amruhu ila Allah,
urusannya dikembalikan kepada Allah. Waman ada, tapi siapa yang meneruskannya setelah dia mengetahui ini haram dan terus memberikan dan makan yang haram, faulaika ashabun nar, maka mereka lah orang-orang ashabun nar. Ashab, apa arti ashab itu? Dalam bahasa Arab, suhbah, berhubungan dekat, sehingga dinamakan sahabat. Itu sahabat di mana ada Rasulullah, di sana ada mereka. Ini kata-kata suhbah, istihab. Faulaika ashabun nar, di mana mereka, di sana ada neraka. Di mana ada neraka, di sana ada mereka. Itu artinya ashabun nar. Siapa yang berani hidup seperti ini? Ikhwanillah. Di mana ada dia, di sana ada neraka. Di mana ada neraka, di sana ada dia. Apakah enak hidup seperti ini? Apakah hidup seperti ini akan melahirkan ketaatan kepada Allah? Bila makanannya dapatkan dengan cara yang haram. Allah mengatakan, memerintahkan para rasul, para anbiya, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabinya, manusia pilihan, agar makan dari hal yang halal saja. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'malun 'alim. Wahai para rasul, wala tusanutusan Allah Azza wa Jal, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang baik dan makanan yang halal. Wa'amalu saliha, dan beramal salihlah kalian. Allah memerintahkan makan yang halal, yang baik, dan memerintahkan beramal salih. Digabung perintah ini, dua perintah ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan huruf kata penghubung waw, berarti dan. Artinya dua ini harus jalan. Itu arti penghubung dan itu, kata huruf ataf waw, mutlaqul jama', digabungkan dua ini. Perintah ini tidak bisa dipisah. Orang beramal soleh tidak mungkin bisa amalnya menjadi soleh bila makanannya tidak berasal dari yang baik dan yang halal. Dan sebaliknya, tidak bisa dia mendapatkan yang makanan yang halal bila dia tidak soleh. Tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Seperti kebanyakan manusia yang dikatakan Rasulullah SAW, yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan pendidikan, jangan salahkan walaupun memang Anda akan digiring ke sana. Tidak pernah kita diajarkan di dalam sekolah-sekolah kita bagaimana cara mendapatkan harta dengan cara yang halal dalam bermuamalah. Diajarkan hal-hal mungkin yang tidak pernah kita temukan dalam kehidupan kita, atau tidak semua kita menemukannya. Tetapi transaksi yang semua manusia melakukannya, kita tidak pernah diajarkan dalam pendidikan-pendidikan resmi kita. Tetapi tidak bisa alasan ini Anda ajukan kepada Allah nanti di hari akhirat. Ketika Anda ditanya, ini dikatakan dari Rasulullah SAW, lan tazula qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al 'an arba', tidak satu pun kakinya bergerak nanti dari kiamat sampai mereka ditanya tentang empat hal. Pertama di antaranya, wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya akan ditanya, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan.
Bila Anda tidak mengetahui cara mendapatkan harta yang halal, dengan demikian Anda tidak akan menjauhkan dari hal yang haram. Yang penting Anda dapat harta. Bisakah Anda katakan ketika ditanya dari mana Anda dapatkan, maaf saya tidak belajar hal ini? Tidak ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditanya. Yang lainnya, umur Anda tidak ditanya dari mana dapatkan umur. Allah yang akan berikan pada Anda. Masa muda Anda tidak ditanya dari mana dapatkan masa muda. Tidak. Tapi harta, iya ditanya Anda. Yang lainnya hanya ditanya, untuk apa engkau gunakan? Tapi harta, tidak. Dari mana Anda dapatkan? Dan untuk ini jarang orang yang selamat. Karena mereka tidak mengetahuinya. Al-Imam Al-Qarafi mengatakan, orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau bertanya tentang harta-harta yang didapatkan oleh dia, karena tidak tahu tentang transaksi tadi, sehingga tidak mendapatkan harta yang halal, faqad asaa marratain li tarkihi wajibain, dia berdosa dua kali karena dia meninggalkan dua kewajiban. Pertama, kewajiban mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang hal mencari harta ini. Para ulama tidak mewajibkan kepada kita untuk pelajari seluruh muamalat, tidak. Karena muamalat pembahasannya luas sekali. Bak lautan tak bertepi. Iya. Setiap orang punya kasus dalam muamalatnya. Tidak akan bisa seorang pun mempelajari seluruhnya. Tetapi yang diwajibkan kepada Anda, kepada kita, mempelajari transaksi apa yang akan kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Sebelum melakukannya, tanya dahulu, apakah ini halal atau haram? Kalau halal, teruskan. Kalau haram, tinggalkan. Dan itu gampang. Bila Anda tidak bertanya sebelumnya, di beberapa tempat, ada kakak kita yang merasa tersayat jiwanya. Setelah sekarang sampai dia pada posisi puncak karirnya, ternyata baru sadar bahwa ini adalah karir riba. Di bank konvensional riba. Kita ingin bertobat, syubhatnya terlalu berat. Rintangan terlalu besar. Masa depan anak-anak terpikir. Rumah yang belum lunas terpikir. Kemudian siap enggak hidup mulai dari nol lagi dari usaha yang lain? Kalaulah dahulu dia bertanya sebelum melakukan transaksi tersebut, mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Tapi ketika sampai saat itu, susah. Kecuali bagi sebagian orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ikhwah yang tahu dia transaksinya haram tapi sudah terlanjur. Akhirnya bagaimana Ustaz? Tidak ada jalan kecuali dia keluarkan harta yang haram yang dia dapatkan tadi. Dikeluarkannya harta haram tadi dan dapat mobil Xenia baru. Dan diberikannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Orang-orang seperti ini, banyaklah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar berat mengeluarkan ini. Ratusan juta harus dikeluarkan dari yang sudah di tangan. Kalau dari awal dia menanyakan ternyata hukumnya haram, gampang bagi dia. Ketika sudah sampai pada posisi seperti ini, syubhatnya makin berat. Kewajiban seorang muslim bertanya, tanyakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Dan yang ditanya pun adalah ahli zikir. Ahli zikir adalah orang-orang yang mengerti dalam hal yang ditanyakan yang tersebut. Maka
Kita katakan orang seperti ini, dia tidak peduli dengan harta yang haram, dia tidak bisa akan hidup bahagia. Dia dapatkan kebahagiaan di dunia ini. Walaupun Anda lihat dia bergelimang setiap hari dengan kenikmatan dunia, tapi dia tidak rasakan kebahagiaan dunia. Kan dilaknat Rasulullah SAW pagi dan petang. Ketaatan-ketaatan tidak bisa dilakukan, dan dengan ketaatan itulah hanya manusia merasakan kebahagiaan. Para ulama mengisahkan tentang kebahagiaan jiwa mereka, bahwa kami adalah orang-orang yang surganya berada dalam hatinya. وَمَاذَا فَعَلَى بِأَعْدَائِ Musuh-musuhku tidak bisa berbuat apapun terhadapku, kata para ulama. Jika musuh-musuhku penjarakanku, saatnya aku berkhalwat. Jika mereka mengusirku dari negeriku, saatnya aku berwisata. Jika mereka membunuhku, itu adalah syahadah fisabilillah. Aku adalah orang-orang yang surganya bersamaku. Di mana aku ada, mereka tidak bisa mengambil surgaku, karena surgaku dalam jiwanya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang hanya harta dunia di tangannya, kebahagiaan tidak sampai dalam jiwanya. Dia tidak merasakan hidupnya yang indah. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa di dunia ini ada surga, dan siapa tidak memasukinya, dia tidak akan masuki surga Allah subhanahu, tidak merasakan surga Allah. Surga apa maksudnya? Taatan kepada Allah, al-unsu billah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia kebahagiaan. Tidakkah Anda sebagai makhluk merasa bahagia bila mencintai Anda adalah khaliq, khaliqul ardi wa samawat, pencipta langit dan bumi? Bila Anda merasa bahagia ketika dicintai oleh makhluk yang fana, yang sama seperti Anda, wanita, anak, orang tua, teman-teman, Anda merasa bahagia dicintai mereka dan berada di sekitar mereka, oleh mereka makhluk yang sama seperti Anda, tidakkah seorang makhluk berbahagia? Ketika Allah mengatakan inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik. Di sini dia rahasia kebahagiaan, kebersamaan Allah, kecintaan Allah didapatkan. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa melakukan transaksi haram dan dosa memakan harta haram. Bagaimana dia menjadi bahagia bila puncak ibadahnya, puncak Islamannya, melakukan ibadah solat, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang makan harta yang haram, ketika dia berdoa dan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, dan dia dalam keadaan kondisi yang menyebabkan seharusnya dia, orang seperti ini, dikabulkan doanya bila satu saja yang dialami. Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang yutidus safar, melakukan perjalanan jauh. Dan perjalanan jauh merupakan tempat seseorang saat-saat doanya dikabulkan. Rasulullah mengatakan salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin,
Tiga doa yang diijabahkan oleh Allah, tidak ada keraguan. Ini berkata siapa? Rasulullah. Shadiqul Masduq. Orang yang jujur dan dipercayai kejujurannya. Tidak ada ragu, kata Rasulullah. Tiga doa ini dikabulkan oleh Allah. Di antaranya da'watul musafir, doa orang dalam keadaan safar, dalam perjalanan jauh. Orang ini dalam keadaan jauh, perjalanan jauh, kata Rasulullah. Kemudian ash'ad akhbar, dalam keadaan yang sangat hina, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ini dua kondisi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pertanda doa seorang dikabulkan. Rasulullah mengatakan, kam min ash'atin akhbar zi tamaraini la yubahu lahu law aqsama 'ala Allah la barrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, dua pakaiannya lusuh, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya dia. Ini bukan berarti Anda diharuskan berdebu dan kusut, tidak. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan manakala Anda dalam keadaan demikian, ini waktu yang saat kondisi doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini yarfa'u yadayhi, mengangkatkan tangan ke langit. Dan Rasulullah mengatakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguhnya Rabb kalian yang berkahi dan maha tinggi, malu dan sangat dermawan. Allah malu dari hambanya apabila hambanya mengangkatkan dua tangannya, menadahkan, minta kepadanya, kemudian tangan ini turun hampa, kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Maka menadahkan tangan kepada Allah, sebuah ibadah, sebuah tanda doa Anda dikabulkan. Menadahkan tangan kepada manusia, az-zillu wal mahan, kehinaan dan kerendahan. Menadahkan tangan kepada Allah, ar-rif'ah, ketinggian dan sebuah ibadah yang mulia. Meminta kepada makhluk merupakan kerendahan jiwa dan kekedilan hati. Mintalah kepada Allah dan Allah tidak akan menolak permintaan Anda. Kemudian orang ini yulih ufid doa, berulang-ulang mengatakan ya Rab, ya Rab. Dan ini salah satu pertanda doa dikabulkan. Empat faktor doanya dikabulkan oleh Allah ada pada dia, tapi hanya satu penyebabnya. Empat ini tidak ada artinya. Apa penyebabnya, kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanan, minuman, pakaian, semuanya dari yang haram dan diberi makan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan, kata Rasulullah. Empat faktor doanya dikabulkan, satu cuma perbuatan dia. Makanannya dari yang haram, atau minumannya dari yang haram, atau pakainya dari yang haram, tidak akan dikabulkan doanya Rasulullah. Dan sholat kita, itu isinya apa sholat itu? Doa, kan? Sehingga secara bahasa pun sholat berarti adalah kata doa. Yang pertama definisikan sholat adalah doa. Perkataan isinya doa, yang diawali dengan takbir, diakhir dengan salam.
maka bagaimana sholat Anda akan diangkatkan ke langit bila satu penghalang yang dilakukan. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, la yakbalu Allah salat mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam lambungnya ada makanan yang haram. Ketika dia berpuasa, bagaimana nikmatnya hidup tanpa sholat? Bayangkan Anda, Anda yang bisa sholat, cobalah. Terlambat saja Anda sholat, tidak pada waktunya, apa yang Anda rasakan dalam jiwa Anda? Kegelisahan, kesedihan, ketidaknyamanan hidup. Sekarang dikatakan kepada Anda bahwa sholat Anda tidak diterima. Ketika Anda berpuasa bulan Ramadan, di siang hari Anda menahan dari hal yang sampai pun halal, makanan yang baik, halal lagi baik didapatkan, tidak mau Anda makan di siang hari Ramadan. Tapi orang-orang yang rezekinya didapatkan dengan cara yang haram, ketika seharian dia menahan yang halal, berbuka makan yang haram, bagaimana cara berpikirnya hidupnya? Seharian yang halal tidak dia makan, ketika berbuka ingin makan, makan yang haram, dapatkan dari yang haram, cara yang haram. Ketika dia sembusikan jiwanya, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah minta dari harta mereka zakat, tutahhiruhum, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ketika harta Anda adalah harta yang haram, Anda keluarkan zakat, diterimakah? Tidak. Karena zakat bukan yang dikeluarkan itu sebagian dari yang haram tadi 2,5% umpamanya, sisanya menjadi halal. Tidak. Maka Anda zakat Anda tidak dihitung sebagai zakat. Bertobatnya, keluarkan seluruhnya. Ini dikatakan oleh para ulama kita. Ketika kerinduannya untuk melakukan ibadah datang tanah suci pada saat-saat yang mulia pada saat seperti sekarang ini, yang merupakan kerinduan setiap muslim untuk berada di tanah suci tersebut, hartanya berasal dari harta yang haram dan berangkat menggunakan biaya yang haram. Baru saja dia menjejakkan kakinya di atas kendaraannya untuk berangkat melakukan ibadah haji, baru dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilan, dikatakan kepada dia fayunadi munadin la labbaik wa la sa'daik, kedatanganmu tidak diterima dan kau tidak mendapatkan kebahagiaan. Maluka haram, wazaduka haram, wahajjuka ghairu mabrur. Sungguhnya biaya berangkat haram dan makanan berjalan dari makanan yang haram, didapatkan dari cara yang haram, dan hajimu ghairu mabrur, tidak haji yang diterima. Apa yang didapatkan oleh dia melakukan ibadah ke tanah suci tadi? Tidak ada apa-apa. Curi pulang bawa gelar haji pangkal namanya dan kelelahan saja. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan la dabbaika wala sa'daika,
Jadi terima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda cari dengan haji tadi? Kalau menggunakan harta yang haram. Maka apa enaknya hidup? Ketika setiap saatnya dilaknat oleh Rasulullah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika sholat tidak diterima. Ketika berdoa ditolak. Ketika puasa, puasanya orang-orang yang tidak mengerti dengan hikmah puasanya. Ketika berzakat, tidak dianggap berzakat. Ketika haji, belum lagi dia melakukan ibadah demi ibadah, rangkaian ibadah sudah dikatakan kepada dia, tidak ada kebahagiaan dan hajimu tidak diterima. Tidak enak hidup sebagai hamba kalau orang-orang seperti ini. Karena dia bukan lagi hamba Allah. Tapi dia merupakan hamba harta, hamba dunia. Ini dikatakan oleh Rasulullah, doakan oleh Rasulullah kehancuran kepada orang-orang seperti ini. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah wal Khamisah. Celaka Rasulullah SAW, budak dinar dan budak dirham dan budak harta pakaian. Celakalah orang seperti ini, kata Rasulullah SAW. Ini untuk pribadinya. Ketika dia harus melakukan transaksi berjual beli dengan menggunakan harta yang haram, bagi saudaranya yang mengetahui tidak boleh menerima itu sebagai uang bayaran. Bila Anda tahu saudara Anda ini, muslim ini, semua hartanya adalah harta yang haram dan digunakan uang ini untuk memberikan hadiah kepada Anda, tidak halal Anda terima. Atau sebagai pembayaran barang, tidak boleh Anda terima. Atau pembayaran hutang, tidak boleh Anda terima. Ini khusus yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa Imam Syirazi, ulama mazhab Syafi'i, dalam bukunya Al-Muhadzab, dia mengatakan bertransaksi dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan. Ibn Taymiyah berkata, setiap harta yang merupakan hasil perampokan atau didapatkan melalui transaksi dilarang syariat. Dan ini yang banyak. Jika seorang muslim mengetahuinya, hendaklah ia menghindari harta tersebut. Jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri atau berkhianat terhadap amanah, korupsi dan lain-lain, berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut baik melalui hibah. Anda tahu tetangga Anda ini adalah orang yang suka korupsi. Dia memberikan hadiah kepada Anda untuk makanan, tidak boleh Anda terima. Atau pembayaran atas penjualan sebuah barang, dia beli barang kepada Anda dan digunakan, dan Anda tahu dia mendapatkan harta dengan cara-cara yang haram, tidak boleh Anda terima dari uang yang tersebut. Atau pembayaran upah, Anda bekerja di perusahaan dia, atau Anda bekerja memberikan jasa kepada dia, Anda tahu bahwa semua hartanya adalah yang haram, tidak boleh Anda terima uang dari dia. Atau pembayaran hutang, Anda berikan pinjaman kepada dia, kemudian dibayarnya dari hartanya yang haram, tidak boleh Anda terima. Kata Ibnu Taimiyah mengakhiri penjelasannya ini, karena uang itu adalah zat yang dizalimi. Uangnya itu adalah zat yang dizalimi. Karena bila uangnya diberikan kepada Anda dalam bentuk hibah, transaksi jual beli atau apa namanya, ini uangnya dizalimi.
Karena kewajiban dia bertaubat kepada Allah, kemudian uang itu dikeluarkan dari kepemilikannya. Bila didapatkan dengan cara orang yang tidak redha, dikembalikan kepada dia. Bila didapatkan dengan cara yang redha, dikembalikan kepada fakir miskin dan masyarakat umum. Ketika uang itu digunakan dia untuk membeli barang, bayar hutang, maka dia tidak disalurkan pada tempat yang terzalimi ini uang. Akan lama saudara anda ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia harus mengganti lagi. Maka tidak bisa seorang muslim hidup dengan cara begini. Ini untuk pribadinya, untuk dampaknya terhadap masyarakat. Hadithu wa laharj, ceritakan dengan sekali cerita yang menakutkan dalam hal ini. Bukankah kehancuran umat demi umat, di antaranya adalah karena mereka melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal muamalat ini. Kisah kaum Madian yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seburuk rupa. Seminggu lamanya angin tidak bertiup dan panasnya luar biasa mereka rasakan. Di saat itu air tidak lagi menjadi penyegar karena angin tidak bertiup dan musim panas. Seminggu lamanya, walaupun mereka berenam dalam air, keluar air berasa gerah kehidupan, berasa panas. Setelah seminggu lamanya, maka mereka didatangi awan mendung dan mereka berharap awan ini membawa hujan. Hujan membasahi, dengan demikian udara akan segar. Maka mereka keluar berkumpul di tanah lapang dan mengatakan, "Hadza 'aridun mumtiruna." Ini dia awan yang akan menghujani kita dan akan mengakhiri kesulitan hidup kita sehari-hari sekarang ini. Tetapi ternyata yang keluar dari awan tersebut bukanlah hujan. Bara bola api yang melempari mereka satu persatu. Dan dari bawah mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggoncangkan bumi. Gempa terjadi. Dari atas mereka dihujani bola api, dari bawah bumi yang digoncangkan oleh Allah, dibuatkan gempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari samping kiri dan kanan. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah, samping kiri dan kanan keluar suara yang sangat memekakkan telinga, dan matilah mereka dalam keadaan berkelimpangan azab dari atas, dari bawah, dari samping kiri dan kanan. Apa di antara dosa besar mereka lakukan selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka dikenal dengan kaum yang mengurangi timbangan dan takaran. Allah mengatakan, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Dan kepada kaum Madian kami utus kepada mereka saudara mereka Syu'aib. Syu'aib mengatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah
Tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi selainnya. Dan jangan kalian ulangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair. Sungguh aku menyaksikan kalian dalam kesejahteraan hidup sekarang ini. Dan aku khawatir. Karena Nabi, Rasul bagi dia pasti. Jelas di mata dia. Yakin seyakin-yakinnya dia. Bahwa maksiat seperti ini akan menyebabkan turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yawmin muhit. Aku khawatir kalian akan tertimpa azab yang muhit. Muhit itu artinya ihatah, meliputi dari segala penjuru. Dan itu memang yang terjadi ketika mereka mengurangi timbangan. Bumi yang digoncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilempar bola api dari langit dan keluar seorang mekakkan telinga membuat mereka mati dan tidak bisa selamat dari azab Allah dari segala penjuru dan sisi. Ini akibatnya ya ikhwan wa akhwati fillah terhadap masyarakat. Akan menyebabkan mereka seperti demikian. Apa dosa mereka lakukan? Baru satu muamalah yang mereka langgar, mengurangi timbangan dan takaran. Dan sekarang lihat manusia sekarang jarang ada dapati yang memenuhi timbangan dan takaran. Allah Ta'ala alam. Saya pernah berbicara dengan salah seorang teman pengusaha, dan saya sampaikan, kenapa Anda tidak buka usaha pom bensin di tempat ini? Kata dia, dari survei saya itu tidak mungkin pom bensin untung kalau tidak mengurangi takaran. Allah Ta'ala alam. Ini persaksian dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hasil survei dia. Belum lagi riba, belum lagi perjudian. Maka jangan tanyakan, belum lagi khianat terhadap amanah dalam bentuk korupsi dan yang lain. Maka jangan tanyakan bila azab Allah dari bumi muncul, dari langit muncul, dan dari kiri kanan berdatangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan mengembalikan kita kepada jalannya yang benar dan menjauhkan kita dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang nantinya bisa kita jawab setiap pertanyaan dari mana harta yang kita dapatkan. Kalau kita katakan, kalaulah saat sekarang ini Anda ditanya, ini harta bagaimana Anda dapatkan caranya? Anda, saya yakin, sebagian besar dari kita tidak bisa menjawabkannya sekarang. Ketika dia tanyakan, oh, saya ada begini-gini cara dasarnya saya. Iya, tapi bisakah Anda pastikan dari selesai Anda ini halal? Saya berani antara kita menatakan seperti ini. Dia berdagang, iya, mencari ini, kerja, iya. Tapi apakah dia bisa memastikan ini halal? Karena ketidakadaan ilmunya, tidak tahu yang tahu ini, tidak bisa dia menjawab. Ini Anda di dunia. Bagaimana nanti Anda di akhirat menjawab dan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka seorang muslim tidak sepantasnya dia hidup dengan seperti jasad kami ini. Tidaklah dia tahu dan mengetahui setiap transaksinya, yakin dia halal, baik karena dia mengetahui ilmunya atau karena bertanya dengan kepada salah seorang ulama. Dan dia mengatakan, tata-tata ini saya yakin halal, karena sudah saya tanyakan kepada salah seorang ustaz, dan alhamdulillah dia jawab, asal jangan saja ustaz yang salah seperti tadi, akan mengantarkan Anda kepada jeratan harta haram yang baru. Ini saja yang dapat disampaikan dalam uraian kali ini. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pertama, Bismillah, Ustaz, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana status hasil gaji pegawai negeri KB. Apakah sarana nafkah dari uang tersebut boleh menggunakannya untuk kuliah sehari-hari? Jazakallahu khair. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pegawai negeri KB apa maksudnya ini? Dia bekerja di bagian KB gitu. Apa maksudnya ini? Iya, maksudnya dia KB ya, pokoknya dia ngurusin KB-KB orang. Kalau dari KB ke dia urusannya. Iya. Apakah halal gajinya atau tidak? Hukum KB dalam Islam seperti dijelaskan oleh beberapa lembaga lembaga fikih Islam internasional. Ada rinciannya untuk apa dia KB? Untuk apa dia KB? Apa alasan motivasi dia untuk KB itu apa? Alasannya apa? Kalau dia mengatakan sekarang kehidupan serba materi dan saya khawatir dengan masa depan anak saya. Bila alasannya takut rezeki anak tidak mendapatkan kehidupan yang layak, maka KB ini tidak dibolehkan. Yang memberi rezeki anak bukan dia, yang memberi rezeki Allah, yang memberikan rezeki untuk dia dan anaknya. Dan Allah melarang kita, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Dalam ayat yang lain, khasyata imlaq, takut miskin. Yang pertama, dia yang miskin. Karena miskin dibunuhnya anaknya. Tidak tega dia melihat anaknya di miskin seperti dia. Yang kedua tidak. Dia masih hidup layak. Tapi khasyata imlaq, dia hanya khawatir nanti miskin, ya, dibunuhnya anaknya. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, la nahnu narzuquhum wa iyyakum, yang memberikan kamu dan anak-anak kamu rezeki, nahnu, kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun antara kita yang lahir bawa prospek ke dunia ini. Semuanya Allah menentukan. Banyak dan sedikitnya harta anda tertahan dan mengalirnya, Allah yang menentukan. Maka orang yang KB alasannya ini kesyirikannya lebih dari orang jahiliyah atau sama dengan orang jahiliyah. Syiriknya dan rububiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak percaya Allah memberinya rezeki dan Allah memberinya anak-anaknya rezeki. Bila tujuannya KB untuk ini, sepakat ulama tidak dibolehkan. Tapi kalau tujuannya uzurnya syar'i, ya, seperti umpamanya sakit istrinya atau terlalu rapat jarak anak pertama dengan sebelumnya, ingin dijarangkan,
Bukan tidak ada masalah rezeki, ya. Insyaallah tidak mengapa. Maka kembali kepada Anda yang bekerja di bidang ini. Apakah tujuan Anda memang sengaja untuk misi utamanya untuk mengurangi umat Nabi Muhammad manusia, atau tujuannya untuk mensejahterakan mereka? Kalau tujuannya memberikan bantuan kepada orang-orang yang dia ada kasus umpamanya sakit segala macam, Anda termasuk orang yang membantu mereka, paham? Tapi baru anak lahir, setiap baru anak lahir, bu, ini sebaiknya ibu KB. Padahal tidak ada alasan untuk mengatakan demikian. Kalau ini yang dilakukan dia, setiap ada orang harus melahirkan umurnya sekian, bu, sebaiknya ibu KB, bu, sebaiknya ibu KB. Ya. Penganjur seperti ini, maka perbuatannya adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Dan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan, mengambil upah dari perbuatan tersebut juga menjadi haram. Kondom gratis dibagikan untuk siapa? Bujangan atau yang menikah? Semuanya sama, jangan juga dikasih. Ya udah nanti aja, kalau udah jelas nanti tanya lagi. Sekarang jadikan dulunya. Bismillah Ustaz, ana terlanjur ambil KPR ke bank konvensional sudah berjalan 4 tahun. Sisa cicilan 10 tahun lagi. Ya. Total sudah dibayar 163 juta. Pokok selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun itu dan pokok utang harta berkurang 10 juta. Pertanyaan, apakah lebih baik dijual dan ngumpulin uang lagi untuk nanti beli lagi secara tunai atau over kredit ke bank syariah? Mana yang lebih baik? Jika apa ini mengumpulkan uang untuk beli lagi rumah di tahun-tahun ke depan, apakah uang yang terkumpul dapat menjadikan kita wajib haji, atau bolehkah beli rumah dulu lalu nabung haji kemudian? Yeah. Pertama, terlanjur ke KPR bank konvensional, Anda tahu ini riba kan? Dari mana sisi ribanya? Ketika Anda beli rumah, kan Anda bayar DP ke developer itu kan ya? Berarti rumah ini milik Anda, lalu Anda ajukan pinjaman ke bank konvensional, diberikan pinjaman oleh dia menutupi sisa harga rumah Anda, ya kan? Karena ini pinjaman, harusnya dikembalikan biar kalau tidak ada riba, sama. Berapa yang dibayar oleh bank ke developer, segitu hutang Anda. Tapi apakah ini kenyataannya? Tidak. Anda dikenakan bunga, 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 bunga. Bunga ini adalah riba. Maka Anda membeli rumah dengan cara riba, dengan pinjaman riba. Apakah status uang yang Anda dapatkan dengan pinjaman riba ini boleh Anda gunakan atau tidak? Dalam hal ini khilaf para ulama. Pendapat yang kuat boleh, yang tidak halalnya atau yang rusaknya adalah persyaratan ribanya saja. Adapun uangnya boleh Anda gunakan. Namun sebagian para ulama, belum termasuk Syafi'i, mengatakan bahwa uang riba itu tidak boleh digunakan, kembalikan lagi kepada orangnya. Ya, tapi pendapat yang terkuat kita katakan boleh. Dengan dampak dari perbedaan pendapat ini, pendapat yang mengatakan tidak boleh, status rumah itu sekarang di tangan Anda tidak halal. Yang mengatakan boleh rumah itu halal, rumah menjadi milik Anda. Ya, bisa dibedakan. Nah, ini pendapat yang terkuat. Artinya rumah adalah milik Anda. Bila Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 tahun lama masanya. Iya kan 10 tahun lagi kan? Siapkah Anda dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Anda ini pemberi makan. Pembayar bunga itu beri makan kan? Kalau makan riba dapat untung dia sudah makan. Dapat siksaan dosa besar dia.
Pemberi makan, Anda rugi atau untung? Uang Anda keluar, rugi kan? Terkena laknat lagi, ruginya dua kali. Maka ruginya dua kali. Siapkan Anda 10 tahun dilaknat oleh Rasulullah, melaknat Anda. Sehari saja kalau kita doakan semuanya di sini, ya Allah laknat si fulan, berani enggak Anda? Anda berani, silakan berdiri kan. Dan jangan ada yang mau. Ya. Itu baru manusia-manusia seperti kita yang mendoakan laknat. Ini yang mendoakan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobatnya tadi? Ya. Apakah over kredit ke bank syariah? Tanyakan kalau ada produknya yang syar'i. Karena setahu saya, kalau over kredit hanya memindahkan hutang, dikenakan hutang baru lagi, tambahan lagi oleh dia, jadi hutang dua kali, ada dua kali riba. Tapi tanyakanlah produknya. Dari beberapa kasusnya saya tanyakan kepada teman-teman yang di bank syariah, enggak Ustaz, itu over kredit betul, over hutang, pada hutang ditambah hutang lagi, bertambah lagi ribanya. Ya. Karena sekarang memang hutang. Gimana lagi diakali dengan jual beli, tidak bisa. Maka pertambahannya adalah pertambahan hutang. Maka wallah ta'ala alam, solusi yang paling baik dalam hal ini adalah jual secepatnya. Ya. Jual secepatnya. Kemudian tutupi hutang Anda. Ya. Tutupi hutang Anda bisa memungkinkan. Kalaupun terkena denda, terkena denda. Lebih baik ada denda dari dia daripada selalu dalam laknat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian carilah rumah. Ya. Ya, Anda kan sudah bayar 63 juta. Kan? Saya kira 63 juta ya cukuplah untuk rumah Anda berteduh, Anda dan anak istri Anda dan keluarga Anda tidak kelihatan orang Anda oleh orang, cukup insya Allah. Rumah Nabi Anda, Rasulullah SAW, itu tidak lebih besar daripada yang kita lihat, cukup untuk 3 orang saja tidur. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, cukup untuk 3 kuburan saja. Sekitar 5x5 atau 5x6, 6x6 maksudnya. Itu rumahnya Rasulullah SAW. Ketika Salman Al-Farisi ingin minta dibuatkan rumah, maka tukang menanyakan, seperti apa rumah yang kau inginkan, ya Salman? Kata Salman, aku berada dalam tidak kelihatan orang oleh orang, dan bila aku berdiri tidak kena kepalaku, dan bila aku berbaring tidak kena kakiku. Artinya cukup untuk berteduh dan cukup untuk mutawarat. Saya kira untuk ukuran 163 juta cukup untuk mutawarat Anda. Sudah dibayar 63 juta kan? InsyaAllah jual, sisanya belilah yang kecil sepantasnya saja. Dan rasakan nikmatnya hidup jauh dari laknat Rasulullah. Akan merasakan ketenangan, dan keberkahan hidup. Daripada hidup di rumah yang bagus, tetapi setiap saat Anda dilaknat Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada orang-orang yang bertaubat. Di tempat kerja Anda ada tambahan modal, namun modalnya pinjaman dari bank. Apa yang Anda lakukan sebagai karyawan? Bila Anda bekerja di bagian yang ngurus ini, terkena Anda laknat penulis dan saksi riba. Bila Anda bekerja di bagian ini keluar, tidak ada bisa Anda lakukan. Atau katakan tidak kepada atasan yang memerintahkan Anda untuk melakukan hal ini. Walaupun Anda dipaksanya dia. Ini masih mending Anda dipaksa, kemudian Anda punya pilihan untuk keluar. Orang, para sahabat dipaksa untuk mengucapkan kesyirikan dan tantangan nyawa mereka. Dan itu mereka korbankan. Anda yang dipaksa dan Anda bisa memilih cara yang lain. Yang mungkin Allah bukakan rezeki Anda di tidak di tempat ini. Maka tidak ada alasan kita untuk mengatakan, saya dipaksa, Ustaz. Sejauh mana pemaksaannya? Apakah kalau Anda tidak melakukan, Anda dibunuhnya? Tidak. Dan sampai segitu mereka memaksa. Karena paksaan yang maksud oleh illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Bagaimana paksaan kepada Ammar itu? Dia ditenggelamkan, diangkat, tenggelam, dia diangkat. Sudah bisa bernafas, mau mati.
baru keluarlah ucapan, dan itu hampir tidak sadar. Itu ia dipaksa. Tapi anda sudah dipaksa, tinggal aja resign. Sudah. Rezeki Allah luas ya, tidak sempit yang anda pikirkan atau kita pikirkan. Allah mengatakan innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Tabtaghu indallahi rizqa. Sesungguhnya siapapun yang anda seru selain Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun rezeki anda tidak ada di tangannya. Itu sesembahan selain Allah. Anda kan tidak pernah menyembah perusahaan, kan? Tidak pernah menyembah direktur, kan? Orang yang menyembah selain Allah, sedikit pun kata Allah, tidak memiliki rezeki anda. Rezeki anda semuanya berada di tangan Allah. Dan semua manusia tahu ini. Semua manusia tahu ini. Bila anda bekerja di bagian tidak ada hubungannya dengan hal ini, kerjaan anda pekerjaan yang halal. Dan anda memenuhi akad dalam pekerjaan. Ya. Cuma sebagian modal dari yang hal. Bila anda bisa memberikan nasihat, boleh. Bila tidak, tidak masalah. Bila tidak, tidak masalah bekerja di perusahaan seperti ini. Karena perusahaan ini bercampur antara hal yang haram dan halal dalam modalnya. Dan ini dibolehkan karena Rasulullah SAW melakukan transaksi dengan orang-orang Yahudi. Yang Yahudi tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akaluna bisur. Mereka memakan harta haram yang banyak. Karena kata akal itu artinya sangat pemakan, banyak makannya dari harta yang haram. Itu pun dibolehkan Rasulullah bertransaksi dengan mereka. Ya. Jual beli dan lain-lain. Yang dilarang bila kita tahu seluruh hartanya haram. Tapi kalau kita tahu ada yang halal hartanya, boleh kita bertransaksi dengan mereka. Oke, saya tahu. Tanya selanjutnya, Ustaz, mohon saran jawaban. Saya bekerja di suatu perusahaan, gaji saya tiap bulan otomatis dibayarkan via bank konvensional. Pertanyaan saya, apakah gaji saya halal? Halal ditransfer via bank konvensional, karena ditransfer via bank konvensional. Ataukah lebih baik gaji tersebut ditransfer via bank syariah? Bagaimana tips agar gaji atau harta titipan di bank tidak tercampur dengan riba bank tersebut? Iya. Membuka rekening di bank konvensional tidak boleh. Tidak boleh. Karena akadnya apa itu? Akad riba. Karena kita katakan bahwa para ulama sepakat bunga bank itu adalah riba, karena dia memberikan pertambahan dari utang uang yang kita pinjam kepada dia. Ya. Setiap anda buka rekening di bank konvensional, ada kan item di sana, bahwasanya anda akan diberikan bunga sekian persen, ya kan? Ya kan? Lalu di bawahnya anda disuruh tanda tangan, kan? Tanda tangan itu apa artinya? Setuju. Setuju anda menerima bunga atau menerima riba. Setuju anda memakan riba. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju. Setuju dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad tidak boleh. Akad membukanya saja, belum lagi anda dapat bunga, pada tahap membukanya saja anda sudah berdosa. Menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan darurat. Apa arti darurat? Bila hilang salah satu daruriyatul khams, lima hal yang sangat
penting dalam kehidupan kita. Di antaranya nyawa. Kalau Anda tidak buka akun atau account atau rekening di bank konvensional, Anda akan mati. Ya udah, mau buka. Hilang nyawa Anda. Atau hilang akal Anda. Kalau enggak buka rekening di bank konvensional, Anda jadi gila. Anda boleh buka, silakan. Tapi saat ini saja ketika dia akan jadi gila. Atau hilang hartanya. Ya, ketika itu boleh. Bila umpamanya perusahaan tadi mengatakan, kalau Anda tidak punya rekening di bank ini, kami tunjuk, tidak akan kami kirimkan gaji. Berarti hilangkan gaji Anda, pada saat itu boleh. Jelas? Jadi bila masih ada ruang atau celah, dengan mengatakan kalau bank syariah boleh tetap, oh, tidak apa-apa. Tidak boleh, Anda bukan bank konvensional. Kalaupun Anda buka tadi, karena dipaksa tadi, karena hilang harta Anda kalau tidak dibuka, ya, maka ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu hanya sebatas daruratnya. Hilang daruratnya tidak boleh lagi atau berdosa Anda. Masuk transfernya uang ke rekening Anda, setelah itu tidak boleh Anda biarkan di sana. Jelas ini jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pembahasan yang mengatakan kita tidak boleh menerima uang dari orang yang kita tahu bahwa ia memperoleh uang itu dengan cara yang haram. Bagaimana dengan orang yang bekerja di bank syariah dan penghasilannya hanya itu? Bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka jika mereka adalah saudara terdekat kita atau saudara kandung? Kalau bank konvensional, jelas sebagian besar produknya adalah riba. Itu pun masih ada yang halal. Transfer uang menggunakan jasa transfer itu halal. Dia mendapatkan upah dari transfer itu halal. Ya. Tapi yang halalnya sangat sedikit sekali. Di bank syariah, tentulah kebalikannya. Memang ada beberapa hal yang melanggar kaidah-kaidah umum dalam produk-produk tersebut. Ya. Walaupun mereka terkadang menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional. Walhasil, ya, untuk bank syariah tentulah berbeda dengan bank konvensional. Artinya, kalaupun harus bercampur, karena ada beberapa produknya yang masih diragukan kehalalannya, ya, percampurannya ada bercampur dengan hal yang halal dan yang haram. Ya. Maka, kalau dia melakukan transaksi yang dia tahu itu adalah haram, bagi dia berdosa melakukannya. Tapi gajinya dia untuk hal yang halal tidak masalah. Cara umum tidak masalah ya. Hanya kasus per kasus saja. Dan memang ternyata ada beberapa yang mengandung unsur riba dalam bentuk murabahah yang mereka lakukan. Atau beberapa produk yang lain. Ya. Kebetulan saya mengajar di beberapa program magister ekonomi syariah. Dan beberapa mahasiswa saya adalah para praktisi di perbankan syariah. Beberapa pertanyaan saya ajukan terhadap produk-produk mereka dan itu bermasalah dalam tinjauan syar'i karena masih mengandung unsur riba. Contoh, dana talangan haji. Saya tanyakan kepada praktisi tersebut, mahasiswa-mahasiswa saya tersebut, saya tanyakan kepada mereka, apa yang diambil dari orang yang menggunakan jasa produk dana talangan haji? Kata mereka, administrasi. Administrasi. Apakah ada laba yang didapatkan di sana? Ada. Kemudian saya tanyakan lagi. Kalau seseorang, nasabah, tidak menggunakan jasa dana talangan yang Anda keluarkan, yang Anda gulirkan,
dia membayar tunai dengan uang dia, apakah dikenakan biaya administrasi? Tidak. Ini jawaban dari dia ya. Allah Ta'ala alam, kenyataan di lapangan sana. Dia, iya, dia salah seorang staff di bank syariah di Jakarta. Tidak. Prosesnya sama atau tidak? Sama. Lalu kenapa ini tidak ada administrasi? Ini ada administrasi. Karena ini menggunakan tanda tangan. Maksud saya, pegawainya itu juga, iya, gedungnya itu juga, kertasnya itu juga, hanya lebih dikit kertas yang tanda tangan. Pantaskah dan kertas lebih ini dibayar dengan minimalnya berapa dana talangan administrasinya? 1 jutaan kan? Pantas enggak kertasnya dibayar 1 juta? Jelas mereka mengambil laba dari dana talangan haji ini. Dan dana talangan murni pinjaman. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Kaidah saya jelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Dan ini laba jelas. Kemudian biaya administrasi pun adalah hanya sebagai kedok saja. Buktinya yang lunas tidak ada biaya administrasi. Kalau biaya administrasi, yang lunas sebenarnya juga kena biaya kan. Kita tidak dikenal administrasi, berarti bukan administrasi. Ini namanya saja administrasi dan bukan biaya administrasi real. Ini bolehkan para ulama taklufa fi'liyah, itu biaya administrasi real. Walaupun dia tunai tidak tunai tetap bayar, itu real memang. Ya. Kalau ada perbedaan berarti ini perbedaan karena ini pinjaman. Dan pinjaman mendatangkan tambahan adalah riba. Dan lihat ketika riba dilakukan, mudaratnya terhadap umat terjadi. Orang yang tidak mampu haji bisa mendapatkan jatah kuota haji. Dan jumlah mereka banyak, padahal mereka belum wajib, sehingga menghambat orang-orang yang sudah wajib haji. Anda sekarang memiliki kemampuan yang luar biasa, 10 kali biaya UNH untuk haji sekarang, bisa gak berangkat sekarang? Tidak. Yang wajib tidak bisa lagi melakukan kewajibannya. Yang belum wajib karena ada dana talangan tadi menyebabkan mereka masuk daftar haji padahal mereka tidak wajib. Maka hilang prioritas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi kesempatan bagi yang wajib sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Saya ingat ketika sambil jalan dengan teman-teman, Ustaz, ternyata riba itu bukan dana talangan haji saja yang antrenya penuh. Ini Ustaz, jalanan macet di Jakarta ini gara-gara riba juga. Oh iya juga. Kenapa mobil jadi banyak, motor jadi banyak? Karena riba. Jangan terpikirkan. Coba kalau hanya mampu saja yang membelinya, macet gak jalanan? Riba juga yang paling susah ini. Ya? Ketika mereka dapat keuntungan dari riba ini, mereka mau. Jalanan tidak ada ribanya, tidak mau dia diperluas. Oh ya benar juga usulan antum. Ini tambahan referensi dari anak-anak. Apapun bila dia tidak dilakukan sunnah syariat Allah Subhanahu wa taala akan merusak kehidupan ini. Maaf ya, pertanyaan sekarang terkadang saya pilih-pilih karena sebagian belum bisa saya jawab. Kenapa apa? Ini bisa saya jawab aja ya saya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita memasarkan suatu produk, kemudian kita akan mendapat bonus 10% selama konsumen itu memakai produk itu. Kita terus mendapat bonus 10%. Syukran. Ada seperti ini. 10 kali bonus, habis modalnya kan? Gak tahu apa maksudnya bonus 10% ini. Terus mendapatkan bonus 10%. Setiap tahun dapat bonus 10%.
Akad secara umum, persyaratan akad adalah saling ridho. Kemudian tidak ada di sana unsur riba, tidak ada di sana unsur gharar. Ya. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar. Bila seperti multilateral marketing, di sana ada unsur ribanya dalam bentuk biaya keanggotaan. Dia bayar uang, kemudian diharapkannya adalah bonus. Ya. Bila ridho namanya, saya punya pemilik barang. Ini kasus yang umpamanya kita sederhanakan ya. Lalu Anda kata kepada Anda, silakan jual barang saya. Bila terjual, ini harga 100 ribu. Setiap bulan saya kasih Anda bonus 10%. Barang itu satu itu aja umpamanya. Setahun dapat berapa dia? 100 ribu kan? Habis modal Anda. Anda enggak seperti ini. Saya kira bukan seperti ini maksudnya ya. Kalau maksudnya seperti ini, bila saya ngira itu enggak masalah. Bagi saya enggak masalah akad saya dengan dia ya. Jadi mungkin ada mulabasat atau hal-hal yang lain yang pengaruhi hukum ini. Ya. Jelaskanlah nanti dengan rinci sehingga bisa saya jawab dengan rinci insyaAllah ta'ala. Sekarang saya tidak bisa menjawab ini karena pertanyaannya kurang jelas. Ustaz, apakah bank-bank syariah Indonesia ini sudah bisa dikatakan selamat dari riba atau belum? Secara umum, bank syariah itu adalah usaha alternatif menyelamatkan kaum muslimin dari riba. Ya, tetapi memang sebagian produk-produknya masih berbau riba. Seperti tadi yang kita katakan, diantaranya dengan talangan haji, itu diantaranya. Apa nasihat Ustaz untuk yang masih menggunakan bank syariah? Saya kira kalau untuk pengguna dana syariah untuk sekedar menabung, menyimpan uang, ya, ini merupakan solusi lebih baik daripada bank konvensional. Karena bank konvensional, akad Anda dengan dia adalah akad riba. Kalau akad Anda dengan bank syariah apa? Mudharabah kan? Anda adalah bagi hasil dengan dia. Ya, kalau Anda nabung dengan dia adalah akad bagi hasil. Bila ini diharamkan juga, orang tidak bisa hidup. Bisa enggak Anda hidup nyimpan uang 100 juta di bawah bantal? Tidak bisa. 100 juta itu kalau Anda buka pintu ke bawah oleh orang lewat depan rumah Anda, bawa uang rumah Anda, enggak aman hidup Anda. Ya. Dengan demikian, sudah bila sekalipun kita katakan tidak ada bank syariah, dalam hal seperti tadi tidak bisa nyaman Anda hidup, darurat boleh buka di bank konvensional. Paham? Sekarang ada alternatif yang lebih ringan dari ini dan dia menggunakan akad yang kita katakan boleh, itu akad mudharabah. Ya, maka ini merupakan alternatif boleh itu pemilihan itu. Bolehkah memanfaatkan bank sebagai atau untuk jasa transfernya saja? Boleh. Boleh menggunakan jasa transfernya. Seperti mamanya Anda transfer menggunakan jasa bank konvensional, boleh. Jelas. Tapi bukan buka rekening ya. Buka rekening Anda tadi. Anda enggak punya rekening, ingin ngirim bisa kan? Bisa, boleh. Tapi kalau buka rekening tadi ada pelanggaran saat membuka rekening. Dan selanjutnya, andai kata kita diberi harta dari seseorang dari harta yang haram, manakala kita tidak tahu bahwa harta itu haram, halalkah bagi si penerima? Halal. Kalau kita tidak tahu, halal. Dan bahkan Syekhul Sementara yang mengatakan termasuk bid'ah, setiap seseorang bila diberikan makanan atau minuman oleh saudaranya menanyakan, dari mana ini? Tidak boleh. Maksudnya Anda menuduh dia. Tapi kalau Anda tahu, dia yang menceritakan sendiri atau Anda tahu sekali, yakin, ketika itu tidak boleh. Ya. Jadi kan Anda diajak makan oleh saudara Anda, enggak perlu Anda tanyakan. Apa tanda-tanda harta yang barokah? Persyaratan harta yang barokah, Anda tahu bahwa dia didapatkan dengan cara yang halal. Ya. Dengan demikian, harta ini betul adalah harta yang diberkahi. Katratul khair, banyak bawa kepada kebaikan.
Kemudian yang kedua, cara membelanjakannya. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi ma anfaqat?" Untuk apa Anda belanjakan? Seorang muslim hidupnya tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini makan dan minum semua orang butuhkan. Itu pun dilarang berlebihan. Apa maksud dalam berlebihan? Tidak makan dan minum di atas lebih dari kebutuhan Anda. Anda sudah kenyang, umpamanya. Masih ada makanan. Anda makan itu. Berlebihan namanya, dan dilarang. Kiaskan dalam seluruh kehidupan Anda. Dan lihat sekarang. Ya. Buka kantong Anda, rokok kantong Anda, ada handphone di sana kan? Berapa persen dari aplikasi handphone itu yang Anda butuhkan setiap hari? Hah? Ada 20%? Paling digunakan yang terbanyak adalah untuk menerima jawab telepon. Dan itu sebetulnya cukup tanpa aplikasi yang tinggi kan? Jadi mungkin bagi sebagian orang. Ini boleh apa tidak membeli ini dalam Islam? Tidak boleh. Masuk berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Ketika Anda hanya butuhkan hanya aplikasi sebagian itu saja, sebagian itu saja. Kalau Anda dapatkan. Tapi saya pernah di sini nanyakan handphone enggak pakai kamera, enggak ada juga. Ada enggak handphone pakai kamera? Kalau di Saudi masih ada, di Arab masih ada. Karena untuk apa kamera? Itu aplikasi kalian itu apa? Kan gunanya biasanya untuk menjawab dan menerima telepon dan SMS saja kan. Iya, kehidupan kaum muslimin. Satu contoh saja, jarang di antara kita yang menerapkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bila ada aplikasi yang haram dan Anda beli di sana, termasuknya adalah mubazir. Karena ada israf melebihi kebutuhan. Israf namanya, melebihi kebutuhan. Rumah melebihi kebutuhan, ya, barang-barang perangkat fasilitas hidup Anda melebihi kebutuhan, maksud israf. Yang untuk yang haram ini mubazir. Ada aplikasi-aplikasi haram, ya, ini adalah mubazir. Dan mubazir ikhwan syaitan, mereka adalah saudara-saudara syaitan. Ini siapa yang mengatakan saudara syaitan ini? Siapa? Allah yang menciptakan Anda dan menciptakan syaitan. Bila Allah bilang Anda saudara syaitan, betulkah Anda saudaranya? Betul atau tidak? Pasti. Karena ini yang bilang adalah yang menciptakan Anda dan menciptakan syaitan. Maka saya kira tidak satu pun antara kita yang mau menjadi saudara syaitan. Tapi lihatlah kehidupan kita. Semoga Allah maha rahmati kita. Bagaimana memberi kepada orang yang minta-minta? Pengemis jenis apa yang diperbolehkan untuk diberi? Apa hukum menerima beasiswa? Orang yang minta-minta, bila ini adalah profesinya dia, ya, dan dia mampu untuk mencari yang halal, maka tidak dibolehkan kita membantu saudara kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang yang berbadan sehat dan minta zakat. Ini bukan minta di jalanan, minta zakat. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya kuat. Rasulullah mengatakan tidak halal bagi orang yang kaya dan bagi orang yang qawiyyun muktasib, yang kuat dan mampu berusaha. Tapi Rasulullah tidak menuduh mereka. Rasulullah mengatakan di awal tidak halal, kemudian Rasulullah memberikan mereka juga, kembali kepada merekanya. Ya. Maka dengan demikian, bila kita tahu orang-orang ini adalah profesinya seperti ini, ya, setiap hari orangnya di sana-sana juga, atau pindah-pindah tempat, maka jangan berikan, karena Anda membantu mematikan, ya, semangat kerja dalam jiwa mereka. Tapi bila memang Anda tahu ada orang fakir miskin, tidak bisa berusaha, memang sangat membutuhkan tetangga Anda, ya, boleh Anda berikan kepada dia
Dan adalah lebih baik Anda nasihati dia selain Anda berikan sebagai rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Apa hukum menerima beasiswa? Kalau dari harta yang halal enggak masalah. Kalau dari harta yang haram seperti dari perusahaan rokok tidak boleh. Dan itu yang paling banyak ya beasiswanya. Tidak boleh Anda terima beasiswa dari perusahaan tersebut. Karena kerjanya setiap hari memproduksi racun dalam manusia. Setiap bungkusnya dan setiap iklan besar-besaran, apa isi iklannya itu? Apa peringatannya itu? Merokok dapat menyebabkan kanker. Ya, ada yang mau sakit kanker apa tidak? Apalagi kanker, baru satu, apalagi? Ini paling berbahaya bagi laki-laki. Impotensi. Anda yang mau impoten, ini di setiap hari memproduksi barang ini setiap hari. Dia naik keuntungan yang besar dengan menjual racun ini. Ya. Kemudian sebagian kecilnya diberikan kepada beasiswa. Dan ini tidak halal dia dapatkan harta, karena dia menjual dengan cara-cara menzalimi orang. Kalau saja anak Anda yang kecil datang seseorang diberikannya rokok gratis, ini silakan isep 7-8 batang, rela dan tidak ini sekarang diberikannya rokok dan dimintanya uang dari anak Anda atau dari Anda, kalaulah racun itu tidak boleh Anda isep. Sekarang Anda untuk mendapatkannya harus memberikan uang. Nah, keuntungan dari perusahaan ini, penjualannya ini adalah penjualan yang diharamkan, maka tidak boleh Anda terima beasiswa dari ini. Pertanyaan selanjutnya, secara syar'i bolehkah berdagang jadi maklar perantara mengambil barang dari seseorang dijual kepada orang lain? Hal tersebut sudah ada mufakat dengan yang punya barang. Boleh. Ya. Anda tidak punya modal, datang kepada orang punya barang. Kalau saya ingin bantu Anda menjualkan barang, silakan. Akadnya boleh berapa persen untuk Anda yang terjual, atau dia mengatakan dari saya harganya sekian, berapa yang terjual sisanya untuk Anda juga boleh, dua-duanya. Ini akad samsara dibolehkan. Simpulan pegawai negeri kurang lebih 1 bulan digaji 6 juta rupiah. Aktivitas kesehariannya tidak sesuai dengan gaji tersebut. Apakah gajinya itu halal? Apa maksud tidak sesuai dengan gajinya? Artinya, walaupun dia disuruh duduk, tapi memang akad gajinya duduk ya, kerjanya kamu datang setiap hari hanya duduk saja, saya gaji 6 juta. Bila dia memenuhi akad tidak berdosa dia, maka apa maksud dia tidak sesuai dengan gajinya? Kalau maksudnya bahwa si fulan ini tidak memenuhi jam kerjanya atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan malas-malasan, dengan sisa tenaga, ya, sehingga menghadapi melayani masyarakat dan kadang marah-marah, ya, maka ini tidak halal dia mengambil sebagian gajinya. Ya. Masuk jam 8, namanya dia datang jam 8.55. 55 menit ini tidak halal gajinya. Bila itu 1/8 dari gajinya setiap hari, hitung saja berapa hari dia seperti itu. Itu tidak halal. Kalau pulangnya jam 3, dia pulang jam 2.1 menit. 59 menit tidak halal. Bila ini terjadi setiap hari, hitung saja tidak halalnya dan keluarkan. Itu tidak halal kemudian. Ya. Kalau dia datang tepat waktu, pulang tepat waktu, dan bekerja maksimal, walaupun menurut Anda tidak pantas gajinya sebesar itu bukan urusan kita. Ya. Itu tidak bermasalah. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menabung di bank konvensional dengan kiat tidak mau mengambil bunganya, tapi hanya khawatir kalau disimpan di rumah tidak aman dari pencurian. Apakah kita diperbolehkan menabung di bank tersebut? Allah mubarak fi. Permasalahan nabung di bank konvensional bukan permasalahan nanti bunganya Anda terima. Ini akad Anda ini, akad apa namanya? Akad riba. Karena Anda menyetujui menerima riba. Ini sekarang jadi pemakan Anda ini. Setuju Anda jadi pemakan riba. Bukan pembayar riba, jadi pemakan riba. Belum Anda dapat riba, sudah berdosa menyetujui yang diharamkan oleh Allah. Kecuali Anda bisa mengatakan saya tidak mau yang item ini, saya tidak mau. Coret, tolong coret. Ya udah, coret dia. Ketika dihapus dia yang item ini, kemudian ternyata Anda diberikan bunga, ketika itu baru ini bunga ini disalurkan, dikeluarkan dari harta Anda dan diberikan kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. Jelas itu permasalahan menabung di bank konvensional. Bukan permasalahan bunga di akhir, tidak. Permasalahan bunga di awal. Dan, bila pun item itu bisa Anda hapus, tapi kan Anda tahu bahwa dia akan memutar uang Anda dengan cara riba. Membantu dia dalam riba. Jadi permasalahannya kompleks. Makanya, untuk selamat dari itu, dari pencurian dan segala macam, keamanan diri Anda, ya, karena uang tunai tentu tidak hanya aman seperti zaman sekarang ini, maka solusinya adalah kita katakan tadi, bank syariah. Akad Anda dengan dia tidak bermasalah, yaitu akad mudharabah yang diberikan oleh syariah. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak harta haram terhadap iman dan ibadah? Jelas tadi Afi, ibadah Anda, sholat Anda tidak diterima. Puasa Anda adalah puasa yang mendapatkan haus dan lapar saja. Zakat Anda tidak diterima. Haji Anda tidak diterima. Bagaimana rukun Islam Anda semua tidak diterima? Anda yang membantu orang tua dengan harta yang haram, membantu mereka makan neraka. Bagaimana Anda bisa hidup nyaman seperti ini ibadah Anda? Dan bila dosa dan bila semua ketaatan menambah keimanan, maka dosa mengurangi keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dampaknya jelas. Bagaimana hukumnya harta yang diperoleh orang yang bekerja di bank? Kalau bank konvensional, dia tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah, maka hartanya adalah harta yang tidak halal. Lalu bagaimana kalau dia bertobat? Semuanya sekarang dari gaji bank konvensional. Kalau dia bertobat semuanya dikeluarkan hartanya, tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya makanan, segala macam. Untuk hajat kebutuhan pribadi dia yang pokok, masih boleh digunakan yang riba tadi. Memang masih haram, tapi masih boleh digunakan. Karena kita katakan apa yang dikatakan para ulama, bahwasanya harta haram itu diberikan untuk para fakir dan miskin. Orang ini, pegawai bank ini, kalau dia bertobat kepada Allah, dikeluarkan seluruh hartanya, jadi miskin kan dia? Tidak punya apa-apa kan dia? Daripada diberikannya pada miskin yang lain, dia pun miskin dan berhak sebatas menutupi kemiskinannya. Sisanya keluarkan. Punya dia 3 rumah. Dapatkan semua dari harta yang hak, dari harta gajinya di bank konvensional tadi. Rumah satu itu tempat tinggalnya halal. Yang duanya tidak halal. Kecuali yang satunya lagi adalah pemasukan untuk dia makan sehari-hari hasil kontrakannya. Karena dia sekarang sudah berhenti bertobat dari yang riba. Yang satunya lagi jual atau berikan untuk fasilitas umum atau sedekahkan kepada fakir miskin. Pertanyaan terakhir ini ya.
Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Bolehkah kita memakai alat dari kantor kita pergunakan untuk keperluan di rumah kita juga, tapi setiap kita ke kantor dibawa lagi setiap harinya? Terima kasih. Boleh ini. Anda bawa alat kantor ke rumah dan digunakan untuk kepentingan kantor atau pribadi? Kepentingan pribadi kan. Anda tidak diizinkan oleh kantor, walaupun diizinkan oleh kantor. Tapi ada peraturan umum bahwa apapun yang milik kantor ini tidak boleh Anda gunakan kecuali untuk maslahat kantor atau maslahat, walaupun kantor itu perusahaan adalah swasta, tidak boleh. Walaupun untuk dakwah, artinya Anda dapatkan selebaran artikel Islami, Anda copy di kantor, ya, lalu Anda bagi-bagikan gratis. Apakah ini dakwah? Tidak, ini korupsi namanya. Karena kantor, kertas disediakan di sini bukan untuk itu. Kecuali Anda pemilik kantor, itu hak Anda. Ketika bukan pemilik Anda, Anda berkhianat terhadap amanah. Anda tidak menjalankan amanah seperti yang diamanahkan kepada Anda. Anda diamanahkan bahwa peralatan ini digunakan untuk kepentingan kantor. Tidak bisa Anda beralasan bahwa saya kan orang kantor, artinya kemaslahatan saya kemaslahatan kantor. Tidak. Dipisah. Ketika Anda di rumah, Anda bukan kemaslahatan kantor lagi, kemaslahatan rumah Anda. Ya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, semoga bermanfaat, dan insyaallah pertanyaan ini bisa kita jawab kapan ada pertemuan lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.